Hai, what's up squad, selamat malam semuanya. Hari ini kita buat vlog malam ya. Ini first time nih saya buat vlog malam sebegini, selalunya pagi kan, ya pagi lah begitu yang cuaca terang gitu, tapi hari ini kita buat berlainan malam kan, malam-malam. Nah, location vlog semalam ini di RKK ya, RKK. Jadi tidak ada cerita juga apa-apa nih, saya cuma mau buat vlog suka-suka aja malam ini, sebab saya sengaja mau buat vlog sebab kan saya mau tengok apa bah. Ini super action camera terang gak tidak kalau malam, saya try saja tes dia punya resolution dia macam mana, nampak terang atau tidak, tapi beginilah hasilnya. Oke lah, not bad. Dia macam setara juga macam GoPro, lebih kurang GoPro terang begini juga lebih kurang lah. Jadi harga ini lebih murah daripada GoPro lumayan mahal ya, lumayan lah. Kalau ini asal ada lah. Ya, di sini jalanan ini memang ada gelap-gelap sedikit lah, tidak juga terlalu gelap, boleh-boleh lah. Kalau gelap dia lain macam tuh, lain macam pula itu perasaan kan guys, keluar tiba-tiba dalam pikiran itu. Biasalah manusia yang begitu, overall semua begitulah. Saya tidak percaya lah yang anu kan, yang tidak tuh akan berpikir begitulah. Saya punya helmet nih, dia punya kaca film. Oh ini gelap kok, susah sih menampak. Kalau saya ini kaca film ya, macam mana mau rekam itu perjalanan kan? Tidak nampak sudah. Di sini batu 7 ini 6 nih kan? Anu apa nih? Apa? Ada roadblock selalu. Emangnya roadblock sini ya. Tapi syukur, puji Tuhan, dia sudah roadblock. Sebab dikasih longgarkan sedikit setelah perjalanan ini ya. Kalau ada roadblock lagi saya tidak tahu lah. Dongkot di sini sebab dorongan atau kenapa dongkot roadblock di sini, sebab dong sengaja mau kasih kurangkan orang lah untuk berjalan ke mana-mana lah yang dibenarkan di tempat-tempat yang sama. Tapi sekarang di Sabah ini ada kurang sedikit sudah lah kes-kes COVID, ada kurang sudah lah, boleh lah. Cuma itulah yang sedih, orang-orang di luar sana masih yang tidak mengikuti SOP, sangat sedih lah. Kita pun memang sedih lah, sebab sudah dikasih tahu beberapa kali masih still tidak dengar, masih mengingkari, pegang sini sana sini. Begitulah Tuhan. Boleh buat lah, itu yang meningkat itu. Kita pun tidak tahu bahwa orang yang kena COVID nih, kita tidak tahu yang dia ini negatif, sebab kita sendiri pun tidak dapat jangkakan yang dia boleh kena, sebab memang ikut dari orang lah, ikut dari antibody dia tuh. Kalau antibody dia kuat, memang confirm dia tidak rasa apa-apa, dan dia rasa just macam biasa lah, dia rasa tidak terlampau apa, tidak terasa apa bah, tertekan bah dalam diri itu. Jadi itulah, ikut dari orang juga. Kalau orang yang kuat antibody memang confirm 100% tidak rasa apa yang mau kena itu COVID, udah perasaan bah. Nah itu yang disebabkan bikin takut sedikit lah, yang kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu yang sebenarnya dia ada begitu.
gitulah tuh. Saya punya helmet nih, saya mau ganti lah. Dia punya kaca film. Sebab terlalu gelap ah. Maksud ya, mau ganti lah. Semua pakai yang oke lah. Yang tidak terlampau gelap. Ini gelap, ada gelap boleh lah. Gelap manja-manja. Pasti orang rasa ekuat kali kalau pakai camera dalam di helmet, orang nampak tinggu-tinggu juga lah. Apa nih orang buat nih ukur jalan gak nih? Dia bilang konon lah. Gade. Oh, nah di sana tuh bahaya sedikit, ada lubang. Yang apa? Kalau orang baru tuh, orang tidak tahu kan jalan sana main speed saja, terlanggar tuh lubang sia-sia. Kimik apa? Rim. Boleh lah kalau rim lama boleh terima kenyataan. Nih kalau rim baru, aduh sakitnya tuh di sini. Wow, terus masuk. Nice, nice, nice. Kenapa macam banyak kereta nih? Malam-malam begini banyak orang keluar. Meriah sungguh. Siapa di belakang sih? Motor kan? Oh, kereta. Wih, banyak juga orang keluar ya. Covid guys, covid. Kita jaga kita. Kurangkan apa? Covid di Sabah ini. Sedih kita tidak dapat bekerja dengan stabil. Tapi apa boleh buat? Mungkin pengajaran juga lah, kita dapat belajar juga lah. Yang covid begini ini ada satu benda hal kecil yang kita boleh belajar, walaupun kita terkena begini ada juga lah manfaatnya untuk kita belajar sesuatu benda yang baru begitu.